dalam melihat kita, kesabaran kita melalui doa saudara-saudari, juga masukkan firman yang menguatkan. Perlahan suami saya diperbaiki, dilihat yang mana hubungan suami saya dengan keluarga besarnya diperbaiki lagi. Sebelum dia dioperasi, malam tahun baru saya ingat kami di hotel Yasmin, dan mungkin ada saudara Anto, ya, Pak Anto bilang sebelum kita tutup tahun minta maaf. Saya cuma bertiga saat itu di hotel Yasmin sama kakak yang terbesar, saudara Anto saya. Mereka memang udah lama, yang namanya cowok gengsi mungkin cuek, agak cuek. Saya bilang sih minta maafnya, juga ke sebelah juga minta maaf, enggak, udah gak apa-apa, enggak, harus. Kini minta maaf, dan disitu dipulihkan hubungan kakak beradik ini. Itu kado Tuhan yang saya bilang, terima kasih Tuhan, saya ngucap syukur. Di saat itu saya ngucap syukur, dan saudari saya si Hana juga bilang, saya dapat akhir tahun nih dapat firman Tuhan seperti ini di tanggal 3. Berbagi, saya jadi kuatkan lagi untuk mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, saya mengucap syukur untuk keadaan suami saya, untuk keadaan umurnya, untuk keadaan semua yang terjadi, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih punya bisa BPJS. Saya bilang, terima kasih. Orang lain lihatnya, aduh, kalau punya duit udah langsung aja cepat operasi. Ya, saya juga maunya seperti itu. Tapi keadaan seperti ini, puji Tuhan lagi, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dibilang, ini makanan saya nggak tahu, makanan lewat mana nih ibu. Tapi si bapak bisa makan, bisa tidur, pokoknya bisa ya tidak. Normal. Jadi, kasih buka itu, puji Tuhan lagi, tumornya itu di luar usus, bukan di dalam, saudara. Jadi kalau di dalam itu dia harus kemo. Walaupun apapun itu hasil diagnosisnya, biopsinya, mau ganas, itu harus kemo. Puji Tuhan lagi, dapat kado dari Tuhan lagi, hasil biopsinya tumor jinak. Dan puji Tuhan lagi, suami saya lebih berkomitmen dalam pelayanan, lebih punya hati untuk mengasihi Tuhan lagi. Ini namanya, maafin kalau agak sumbang-sumbang, dia itu pengurus, bukan penyanyi. Terima kasih.
karyawan minggu depan jangan lupa pun. Udah jadwal untuk main.